adanya dekorasi pelaminan sofa tantra dari Juragan Furniture. Jika Anda berminat dengan gebyok ini atau furnitur lainnya, bisa hubungi Juragan Furniture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Juragan Furniture Channel, tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture. Nah, kali ini Juragan punya pesanan dari Bapak Arnold Masela dari Merauke. Kebetulan bapaknya adalah angkatan laut. Rencana mau dikirim dari Tanjung Priok ke Merauke lewat kapal laut. Yuk langsung lihat keseruannya. Kursi Jokowi ini terbuat dari 100% kayu jati perhutani pilihan. Seperti kita ketahui, kayu jati menjadi primadona bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, terutama di Eropa, Amerika, dan Asia, terlebih Asia Tenggara. Sebagian dari Sobat Juragan pasti bertanya, mengapa kursi ini dinamakan kursi Jokowi? Kenapa tidak kursi Prabowo atau kursi Mansur S? Sedikit akan kami jelaskan kepada Anda. Coba amati dan perhatikan motif pada kanan, kiri, serta depan kursi, kanan, kiri, serta atas meja. Jika Anda jeli, Anda akan melihat motif ukiran, motif lubang-lubang berbentuk kotak. Nah, motif kotak ini adalah ciri khas dari Bapak Jokowi ya, dari bajunya ya, bukan mukanya. Seperti contoh ini, dan alasan lain dinamakan Jokowi adalah tidak ada. Alasannya memang sesimpel itu, karena di Jepara terdapat banyak sekali kursi dan mungkin pengrajinnya sampai bingung. Jadi dinamakan bebas, yang penting mudah diingat. Untuk informasi lebih lanjut seperti warna, finishing, atau yang lain, bisa segera hubungi Juragan Furniture.